balonku ada 5 balonnya, Dek. Itu patah. Patah? Punya siapa patah, Mbak? Uh-oh. Kok bisa patah, Dek? Kenapa bisa patah begitu, Dek? Pontel, Dek. Iya. Pelan-pelan, Mbak. Coba lihat. Kenapa bisa kejepit pintu? Ini udara ini. Kenapa bisa kejepit? Hai, assalamualaikum. Yeay! Halo, Adik Elsa lagi makan es krim stroberi. Wow. Sama Mama Stafiski. Mbak Inces makan es krim jagung. Mbak Rizka makan es krim apa? Makan es krim mochi. Mama mau makan es krim sandwich. Wow. Ini ada biskuitnya ini. Ini es krim jagung nih, ini enak nih buat Adek lagi. Nanti habisin dulu es krim Adek ya. Oke. Okay. Sama es krim Mamas dihabisin dulu, oke? Okay? Kita mau kemana, Dek? Kita mau jalan-jalan ke Palembang, mau berenang nanti. Sekarang istirahat dulu, panas teman-teman. Oh, no. Tuh Papa lagi istirahat di luar tuh, lagi capek ya. Huh? Ini es krim Mama, es krim biskuit. Mbak, punya kamu udah habis. Nanti ada lagi makan, Mbak. Ini es krimnya lembut sekali. Mau cicip itu stroberi juga enak loh. Enak kan? Ini stroberi juga enak, manis. Iya, tadi Mama udah cicip kok enak. Enak sekali, Masya Allah. Mbak, kamu buka Kinder Joy punya Adik Elsa ya? Uh-oh. Kita lagi bersantai di bawah pohon. Oh yes, Daddy. Kita mau lanjut jalan lagi, teman-teman. Teman-teman, liburannya kemana nih? Kalau kita liburannya mau ke Palembang. Oh yes, Daddy. Wah, setelah berjalan beberapa saat, kita istirahat dulu, teman-teman. Salat asar. Wah, tempat wudunya di mana ya, Mbak ya? Oh, di belakang sana. Kamu masuk aja sama Papa sana, sama Papa. Kejar-kejaran mereka. Adek Elsa, tuh lihat tuh Mbak Inces tuh. Itu celananya kedodoran, Mbak Inces. Mbak. Ini si bayi pakai sandal Papa. Uh-oh. Ah, Masya Allah, gede banget sandalnya, Adek. Rafiski lagi main kejar-kejaran. Adek, pelan-pelan ya, bawa sandal Papa ya. Oke. Okay. Olahraga, Rafiski, biar agak kurusan. Ya, ya Dek, olahraga biar agak kurusan, Dek. Nanti kamu keseripet sandal, Dek. Udah ya, masuk mobil ya. Masuk mobilnya, malu itu. Kenapa bajunya diangkat-angkat gitu? Masuk mobil, lanjut perjalanan. Hai, ayo adik bayi. Yuk, masuk yuk. Jangan macam-macam. Tuh, kenapa kamu lewat situ? Jangan ngajarin adiknya dong. A few moments later. Wah, kita udah sampai di Palembang. Terus kita ke bengkel nih teman-teman, servis dulu. Oke. Bu, kamu masak apa, Bu? Legonya kok dimasak, Bu? Masaknya di sini. Di sini sayang, di sini di meja duduk di meja sana masak tuh, ada teflon tuh. Adek pegang dodot aja terus. Uh-oh. Pegang dodot lagi. Mariska. Mariska suntuk teman-teman, dia enggak main HP. Uh-oh. Masak deh, masak. Pak, jualan kamu Mimi Dodo terus, Pak. Sambil menunggu servis mobil, di sini disediakan tempat bermain buat anak-anak. Wah, anak-anak dikasih balon, teman-teman. Dek, dapat balon, Adek. Jangkut di situ. Ih, gimana bisa? Dodot kamu lepas tuh. Empat anak dapat balon. Empat ini.
Hai, kamu jualan apa pakai keranjang? Jualan buah-buahan. Mas Rafiski sama Mbak Rizka dapat teman di sini. Balonku ada 5 balonnya, Dek. Itu patah. Patah? Punya siapa patah, Mbak? Uh-oh. Kok bisa patah, Dek? Kenapa bisa patah begitu, Dek? Pontel, Dek. Iya. Kenapa kamu lesu, Mbak? Lapar ya? Adek jualan? Jualan. Wah, Nana senang sekali teman-teman bermain di sini. Larinya pelan-pelan ya. Iya, jualan apa, Dek? Beli dong. Harganya berapa, Bu? 5.000. Ini uangnya, Bu. Sama-sama. Pontel. Mbak Inces, senyum dong. Mbak Inces lesu, teman-teman gak ikut main. Kamu gak capek, Adek Rafiski? Kamu main sama Mbak siapa itu namanya? Mbak Asti? Tahu? Gak apa-apa. Yuk, bangun yuk. Oh, bangun yuk, sayang. Gak apa-apa, yuk. Iya, kita susun lagi. Dibantu sama Mbak. Yuk, kita susun lagi, yuk. Makasih, Mbak, dibantuin. Adek jatuh ya tadi. Gak apa-apa. Udah capek main balon. Sekarang main apa, Dek? Main susun Lego. Adek Rafiski buat kereta api tutut-tutut. Wow. Ini udah kayak rumah sendiri. Balonnya berserakan di sana, Mbak. Mbak Rizka ngantuk. Ngantuk, Mbak? Ngantuk banget. Adek Elsa udah mengantuk belum? Sini. Santai sekali, Adek Elsa. Udah mainnya. Itu apa kamu sandarin itu? Buat dodot ya. Tapi jangan nangis, udah. Diam dulu nangisnya. Oke. Ya, mainnya sama-sama ya, Mbak ya. Dia ini udah ngantuk, Mbak. Jadi iya. Iya, Mbak mau pinjem-pinjemi dong, Mbak. Jangan main sendiri ya. Ya, oke. Okay? Oke, okay, mau dodot ya. Oke. Okay? A few moments later. Ada, Mbak. Mbaknya dadah. Dadah, Mbak. Jangan lupa tonton videonya ya. Nanti nonton video Adek Rafiski ya. Dadah. Mbak mau pulang, udah selesai servisnya. Adek Elsa makan roti. Kita habis dari bengkel, teman-teman. Jadi, Adek Elsa makan roti, lapar. Nah, di sini tempat makannya nyaman banget. Tuh berbagai macam sambal dan lauk pauk. Jadi kita milih mau pakai sayur yang mana. Sini aja deh makannya. Sini yuk. Ini mama cumi, cabai hijau, ikan asin, sama kari. Mbak Inces, ini punya Mbak Inces. Apa ini, Ma? Ini punya Mbak Rizka. Cuma ayam doang punya Mbak Rizka. Adek Elsanya gak makan nasi, dia makan roti. Enak deh. Duduk deh kalau makan, duduk. Pinter. Kak, adek udah buka roti tapi gak dimakan rotinya. Cuci tangan dulu. Halo, adek mamam, teman-teman. Teman-teman udah mamam belum di rumah? Mamam yang banyak ya. Jangan turun, kita kan lagi mamam. Hah? Adek kan lagi mamam, mau lagi disuap. Mau turun kemana, adek? Licin, lagi dipel, nanti jatuh. Lagi dipel sama mbaknya ya. Adek Elsa udah selesai makan. Terus kita mau ke hotel, adek mau bubu. Teman-teman, adek Elsa udah mengantuk. Wah, ternyata di Palembang lagi ada event nasional, teman-teman. Jadi hotel-hotel dan penginapan banyak penuh. Kita udah keliling-keliling dari tadi.
Kita sayangnya gak booking dari jauh-jauh hari, teman-teman. Kita pesennya langsung datang ke hotel. Ternyata hotelnya banyak yang full. Aduh, capek banget. Mana udah mau maghrib nih, teman-teman. Ini udah hotel yang keenam kalinya. Wah, dapat gak ya hotelnya? Wah, alhamdulillah, akhirnya kita dapat juga nih hotelnya. Yeah. Wih, ini udah jam 8 malam, teman-teman. Udah hampir sholat. Udah hampir sholat isya. Udah sholat isya. Nah, kita mau lanjut tidur dulu, istirahat ya, teman-teman. Menuju lantai 8. Nah, setelah istirahat, besok mau lanjut lagi keliling-keliling. Tapi sebelum keliling-keliling di playground Palembang, besok kita mau lihat ikan. Ikan apa ya? Ikan hias, teman-teman. Ada di kolam. Di kolam pelataran masjid. Nah, kita udah mau masuk kamar. Ini dia kamarnya. Walaupun agak sempit, tapi lumayan buat menginap malam ini. A few moments later. Nah, pagi-paginya sebelum kita lihat ikan, kita sarapan dulu. Wah, sarapan apa ya? Wah, Mbak Rizka sama Mbak Ince sarapan roti, teman-teman. Kalau Mama sarapannya makanan berat nih. Makan nasi, sayur, sama ayam. Yeah! Ada lihat ikan. Banyak ikan koi deh di sini, Dek. Ikannya cantik-cantik. Iya. Adik, kita lagi istirahat sejenak di masjid sholat asyar. Itu air mancur, air terjun. Adik Ca, ini ikannya banyak, Adik Ca. Ikannya, Mbak, banyak banget. Ikannya banyak banget, Mbak. Gimana mau pegang? Nggak bisa. Ini kenapa? Dingin banget. Di sini dingin banget. Ini kan koi, sama dengan yang di rumah kita. Ya, ikut Mbak Inces ya, kemana ya? Masya Allah, masjidnya bagus banget. Ada jembatan, Mbak. Nah, tapi nggak kelihatan ikannya tinggi. Pelan-pelan, Mbak. Coba lihat. Kenapa bisa kejepit pintu? Ini udara ini. Kenapa bisa kejepit? Dingin, Mbak. Di sini banyak anginnya, Masya Allah. Ikan koi. Sejuk banget, teman-teman. Adek Elsa senang lihat ikan. Hai, Elsa.